Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua teman-teman mahasiswa yang tergabung pada kuliah pada malam hari ini dan terjadwal seperti biasa di Jumat petang, di mana untuk perkuliahan kemarin itu saya minggu yang lalu mungkin lupa untuk mendiskusikan ya kepada teman-teman. Artinya, apakah kuliah itu dimulai pukul 8 seperti ini atau pukul 14, 14, 16 atau 16.30 ya. Ini perlu kesepakatan ini ya. Jadi ada tiga pilihan waktu ya. Kalau pukul 17 ya, apa maksudnya itu pukul 18.30 atau 18.45 itu atau 19 itu tidak bisa karena terawih. Mungkin di bulan puasa ini saja, satu bulan ke depan itu tidak bisa dilaksanakan di pukul 19. Ya, 18 sampai 19. Nah, ini apakah kita mulai sore pukul ya paling enggak pukul 16.30 ya begitu. Sekalian ngabuburit selama di bulan puasa. Ini saya pindah dulu di live chat ini. Jadi waktu ini nanti hanya di bulan puasa ya. Nanti di setelah hari raya Idul Fitri nanti kita waktunya kembali seperti semula. Oh, sore ada kelas ya. Ya, kemarin sudah ya. Kelihatannya saya itu kemarin lupa. Kelas ini itu sudah ada kesepakatan malam atau sore itu saya lupa. Oh, sore ada mata kuliah yang lain ya. Kelas ini ya. Saya tampil lupa. Oh, sore ada mata kuliah ya. Kelas ini sore ada mata kuliah. Baik, mungkin ya habis raweh ya. Saya lupa. Yang lupa saya. Baik, mungkin tetap ya jam kita mulai mulai pukul 20 itu ya. Seperti saat ini. Untuk perkuliahan kita. Oke. Terima kasih konfirmasinya Mas Mundiono. Kemarin sudah ada sepakatan itu ya. Saya lupa ini harus sore atau malam itu ya. Baik, berarti sudah fix itu ya. Kita nanti di bulan puasa kuliah mulai pukul 8 ya. Ya nanti yang apa itu? Baru selesai terawih ya bisa langsung menyusul saja.
Oh, ini tadi habis raweh, soal langsung tancap di sini. Baik, terima kasih untuk konfirmasinya. Jadi, kita mulai. Kemarin kita sudah membentuk kelompok ya. Sudah terbentuk kelompok dan sudah ada tugas terkait dengan sinopsis ya. Terkait dengan sinopsis untuk pembuatan iklan. Mungkin konfirmasi lagi, ada yang belum terbentuk kelompok atau ada yang belum dapat kelompok untuk kelas malam ini? Saya bisa diinfokan kelompoknya siapa yang sudah ngemail terkait dengan sinopsis. Saya bisa minta tolong, mungkin bisa diinfokan kelompoknya siapa yang sudah ngirim sinopsis. Baik, kelompoknya Mas Mundiono ini ya. Yang kirim email Mas Mundiono sendiri. Baik, ini saya pindah langsung saja ke email ya. Baik, ini punya kelompoknya sinopsis iklan Lumpia 38. Mundiono, Noval, Devina. Baik. Untuk sinopsis terkait dengan iklan Lumpia, ya, kontennya lucu ini. Iklan memperlihatkan seorang pencuri yang sedang menjalankan aksinya di sebuah kos-kosan. Dengan menggunakan sarung sebagai penutup, pencuri itu mencoba masuk langkah pelan-pelan. Sesampai di TKP, pencuri itu berhasil membobol salah satu kamar penghuni kos dan dia mengambil sebuah barang berharga dan di kamar tersebut. Pada saat itu, pencuri melihat Lumpia 38 yang berada di atas meja. Tanpa pikir panjang, pencuri tersebut mengambil memakannya. Ini kurang huruf nih ya tulisannya ini. Tanpa disadari si pencuri ketagihan dan ingin makan terus lumpia sampai sampai selang beberapa lama penghuni pos datang dan kaget, begitu pun pencuri. Akhirnya pencuri pun digebuki si penghuni kos ya, ini. Cuma lucunya di mana ini Mas Mundiono ini? Lucunya itu, saya pikir kalau lucunya mungkin sampai terlelap tidur itu ya. Terlelap tidur, kenyang, terlelap tidur, terus bangun-bangun sudah terbogol ya, itu misalkan itu ya. Bangun-bangun itu sudah terbogol. Pat,
karena pada saat dia makan tidur itu di apa ini diketahui oleh penghuni kos ya, diinfokan ke tetangga-tetangga, akhirnya apa ini dibogor atau mungkin diikat di pohon ya, tapi masih kondisi tertidur ya ini ya. Nah, bangun-bangun ya, itu terikat di pohon misalkan. Misalkan begitu ya ini. Kalau ini saya melihatnya lucunya belum belum nampak ini ya, dengan nampak lucunya ini ya. Apakah lucunya karena melihat lumpia itu ya? Atau mungkin apa itu ya, dilihat apa misalkan setelah makan pencurinya makan lumpia ya, karena enak, kemudian tiba-tiba penghuninya datang terus langsung disuguhi oleh pencurinya untuk menyantap bersama. Begitu enaknya lumpia sampai penghuni kosnya itu sendiri nggak paham ya ini ya, terlena bahwa itu pencuri ya ini, mungkin begitu ya untuk apa ini lucunya itu ya, efek lucu. Cuma dari naskah ini saya belum ini apa ya, belum melihat efek kelucuan ya ini, efek kelucuan. Efek kelucuannya itu belum belum apa ini tampak ini ya. Ya dari ide sudah bagus ini ya. Dari ide itu sudah oke okay. Ya terkait dengan ya intinya produksinya hanya satu tempat itu ya. Mungkin di kos atau di mana itu ya. Baik itu ya. Oke. Mungkin mungkin ada agak dipikirkan lagi tingkat kelucuannya. Ini kan temanya kontennya kan mau konten lucu Mas Mondiono ya. Kira-kira lucunya di mana ini ya? Big sound itu ya. Oh, didukung big sound tapi yang komedian, komedi. Tapi adegannya yang kurang ini, adegannya kurang apa ini? Atau mungkin juga gak bisa seperti itu. Terus apa ini? Ya mungkin ada tambahan ya, tidak hanya sekedar makan terus tiba-tiba dipukuli oleh penghuni kos ya itu ya. Ya enggak, enaknya bikin lupa itu ya. Ya enaknya bikin lupa, atau mungkin bahkan ini enggak digebuki juga, artinya si penghuni kos pun ikut makan itu ya, karena begitu enaknya itu ya, sampai penghuni kos pun juga ikut menikmati ya, mungkin seperti itu sampai penghuni kos pun lupa misalkan. Baik, oke. Untuk kelompoknya Mas Mundiono ini ya. Yang berikutnya, yang sudah email kelompoknya siapa lagi? Mas Mundiono, Mas Sidik, Sidik Maulana. Emailnya punya atas nama siapa, Mas Sidik? Emailnya atas nama Mas Sidik Maulana. Oh ini ya. Oke, ini ya Mas Sidik, Sidik Maulana. Muhammad Dai Yaakob, Andi Maulana, Andika. Semarang 2022, di hari sore yang tenang ada tiga orang sedang sibuk dengan aktivitas masing-masing. Lalu datang seorang yang menyuguhkan makanan, yaitu diundi.
Begitu seketika itu mereka bertiga mengambil makan tersebut, namun masih tetap sibuk dengan aktivitas masing-masing. Lalu ketika hanya tersisa satu undi-undi, mereka saling berebut. Ketika sedang fokus berebut, terakhir apa muncul seorang ambil undi-undi terakhir itu. Tak lama kemudian seorang menyuguhkan undi-undi yang lebih banyak. Jangan berebut, ini masih banyak. Oke, bisa juga ini. Cuma kalau bisa ada sesi makan, ya. Makan undi-undinya itu ya. Artinya tetap ya temanya berebut boleh itu ya, temanya berebut boleh. Ya, tapi ada juga aksi makan, ada adegan makan. Ini nanti sama ini sama yang tadi itu diperhatikan itu ya. Pernyataan-pernyataan itu nanti bagaimana proses produksinya itu harus dipikirkan. Biasanya membuat pernyataan di sinopsis bagus, tapi untuk produksinya susah. Nah, ini atau terlewat malahan itu ya. Baik, ini punya Mas Muhammad. Kemudian yang belum ada lagi, kelompok 3 sudah, kelompok 6 sudah. Kelompoknya siapa yang belum ya? Kelompoknya Aji Mas Said ini sudah belum ya? Aji Mas Said Niko. Ini mestinya diawali dengan cover ya. Jima Said, Afif, Iko, Hardi Pratama, baik. Tentang makanan klepot. Ya. Di sebuah ruang tamu ada seorang laki-laki. Lalu dia melihat sekotak makanan asing. Dia pun tergoda untuk mencobanya. Setelah dirasa tidak ada orang di sekitar mempunyai kotak itu, dia pun makan. Setelah makan, dia terus merasa ketagihan. Setiap kegiatannya dia selalu memperhatikan ekspresi wajah yang mencolok lantaran. Nah, ini. Baik. Ini nanti yang bagian ini nanti harus bisa mendramatisir ini ya. Bagaimana begitu nikmatnya, begitu enaknya pada saat makan undi-undi. Terutama menunjukkan ekspresi wajah. Nah, ini. Ini ya, punyanya ini. Ini paling enggak ini atau ini nanti ya, setelah makan itu dia terus merasa ketagihan ya. Baik, ini punya Ahmad Mas Said ya, ini ya. Muhammad Rifai, kelompok berikutnya yang itu Muhammad Rifai atau siapa? Muhammad Rifai, oh ini bukan ya. Kelompoknya Mas Muhammad Rifai siapa yang email? Mundiono sudah, Johan Ardian. Kelompoknya Johan Ardian siapa yang mengemail? Emailnya apa? Sehingga saya bisa membukanya lebih cepat itu ya. Johan Ardi, iklan makanan tradisional. Oke. Ini ya Mas apa ini? Johan Ardian, Rifki Lutfia Hakim, bener ini ya. Ini terkait dengan jadah gemblong atau uli. Tongkrongan bicarakan makanan, kemudian datanglah Sidi yang membawa makanan jadah. Baik, ini begitu ada in frame nanti untuk Sidi masuk membawakan makanan jadah. Tidak ditawari, kemudian si A mencoba minta jadah.
tapi si D tidak memberikan karena jatah tersebut sangat enak. Di A, si B, C memaksa D untuk memberikan. Nah, ini si D malah kabur, dikejar si A sampai dia jatuh. Ya, baik-baik. Cuma ini nanti ya, pada waktu si A meminta jatah ya, tapi si D ini tidak mau. Nah, ini harus bisa mendramatisir ini nanti. Artinya adegan yang kuat bahwa jatah itu tidak bisa dibagikan ke orang lain. Jatah itu hanya miliknya si D. Baik, ini punya kelompoknya Johan. Kelompoknya Ginanjar Wahyu atau Muhammad Lukman atau siapa ini? Hilma Latifatul, ya, ini sudah belum? Iklan perancangan media publikasi. Baik, ini kelompok 5, Ginanjar Lailato Kasanah. Sinopsis di sore ya, ini harus bisa ini nanti menunjukkan suasana sore hari ya, karena sinopsisnya kan pertama kali bicara sore hari, artinya suasana itu ya sore hari itu ya, ya bisa syuting malam hari tapi dengan pencahayaan maksimal atau mungkin ya natural itu ya, syutingnya tetap di apa itu sore hari. Ella dan Ilma berniat mengabuburit ya, ini sambil menunggu waktu buka puasa mereka jalan-jalan sembari melihat suasana sore ya, ini kembali lagi kata kuncinya ini sore hari ini, apapun kegiatan dua orang itu harus di sore hari. Mereka berniat mencari kolak ya, cari kolak tetapi tidak menemukan jual kolak. Nantinya keliling-keliling ini mencari kolak atau tidak dapat itu ya, tiba-tiba Lukman dengan membawa kolak ya, ini tiba-tiba in frame ada seseorang yang membawakan kolak ya, intinya mungkin nanti dramatiknya di sini ya, itu kenapa tidak sampai bisa masuk ke apa itu swalayan atau ini itu ya. Baik, tinggal dikembangkan nanti. Berikutnya Andika ya, ini ya Andika atau Andi Alvan, sudah atau belum ya? Os Bu Sulis ini kelompok 2 sudah email, sudah ya, baik-baik. Kelompok berapa tadi? 6 ya. Rizky. Rizky Aditya, Aditya Pratama. Miftahul Winda ini sudah belum ya? Atau ini saya isi dulu saja nih. Tadi Johan Ardian sudah. Saya coba masuk yang kelompoknya ini, Ginanjar, Ginanjar Mutakin ya. Ya. Kolak, nah, ini ya, intinya kolak. Oh ini tadi ya. Ini tadi sudah. Berikutnya setelah gila ini ya, Muhammad Dai ini. Halo Mas Muhammad Dai, sudah hadir atau belum? Atau Andika atau Andi atau Sidik Maulana? Andika ini ya, baik ini Muhammad Dai, Alvan, Rifki, Andika. Oh ini tadi sudah yang diundi tadi ya. Oke, ini tadi sudah.
Muhammad Rifai. Muhammad Rifai atau kelompoknya Ibu Sulis ini, yang siapa yang email Bu? Yang email atas nama siapa untuk tugasnya ini? Muhammad Rifai tidak ada. Atau Ibu sendiri yang email ya? Sulistiawati membuat story iklan. Nah, ini ya. Oh, ini ya. Sinopsisnya mana ini ya? Kok muncul ini ya? Ada 5W ini, nggak perlu pakai 5W ini. Nggak perlu 5W plus 1H. Belum skenario, skenarionya baru nanti. Cerita singkatnya kayak apa itu loh? Sinopsis dulu mestinya ya. Punya Rifai, Bu Sulistawati, Diana, Aji. Ya ini cerita singkatnya kayak apa ini? Bisa cerita nih kelompoknya ini Rifai. Halo Mas Rifai atau Aji Chandra. Aji Chandra ini ya. Oke, ada skenario. Oke, ya ini cuma ini nggak perlu ini ya, ini nggak perlu ya. Ini yang ini sebenarnya perlu nanti, tapi kita belum masuk skenario. Kemarin itu kan judulnya itu kan membuat iklan itu ya, membuat sinopsis. Kalau saya buka apa ya, nah ini membuka materi yang kemarin. Tugasnya itu kan membuat sinopsis ya tentang makanan tradisional. Ya, kemarin itu tugasnya ini belum belum apa itu skenario. Ya, ini ya. Kalau begini terus skenarionya gimana ini? Cerita singkatnya kayak apa ini? Mungkin Mas Rifai bisa diinfokan ini. Cerita sinopsisnya kayak apa itu? Jadi ini bercerita apa ya, ini kan? Ini ada backsound, shootnya ini intro, backsound. Tahu kenapa orang Indonesia suka mendoan? Ya, ini gambarnya apa? Ini kan nggak jelas ini kan. Adegannya adegan apa itu kan? Terus yang ini antara kalimat dengan shoot ini kan agak ambigu ini. Maksudnya agak, kecuali kalau seperti yang dulu saya coba tampilkan itu ya untuk skenario, nanti saya contohkan. Makanya ini salah, ini skenarionya begini, ini salah, nggak bisa dibaca ini nih, nggak bisa dibaca. Dan ini nggak perlu ini ya, ini nggak perlu. Baik, sudah semua ya, sebuah sudah semua atau belum ya yang saya review ini ya. Mungkin punyanya kelompoknya ini yang Rifai dan kawan-kawannya ini nanti bisa diperbaiki ini ya. Sinopsis dulu, jadi dibuat sinopsis ya. Jadi formatnya itu seperti punya yang sebelumnya tadi, ada cover ya, itu ya, ada covernya, judulnya, terus ada macam-macamnya itu. Apakah ini ada, intinya ada cover, ada tugas ini, terus kelompoknya, kelas, mata kuliah. Nah, terus sinopsis ya seperti ini. Mas Rifai, Bu Sulis ya, nanti mohon disusun ya, seperti ini. Jadi ada ini tidaknya kelompoknya
Rifai saja ya. Yang lain juga sama ini. Jadi nanti ada cover, kemudian ada sinopsis, terus berikutnya apa itu skenario ya. Nah, skenarionya ya ini yang mau saya apa ini munculkan. Ya, ini sebenarnya dulu sudah ya waktu videografi satu itu ya. Cuma ini saya munculkan lagi. Jadi kemarin kan sampai ini ya membuat sinopsis ya. Kemarin tuh buat sinopsis untuk video iklan. Ya, kontennya bebas mau dialog atau prolog atau lucu. Untuk durasi 45 detik. Ya, ini. Baik. Nah, ini skenario ini. Ya. Jadi jenis shootnya apa? Ini tidak harus satu komposisi ya ini ya. Satu adegan ini bisa di syuting beberapa komposisi. Tidak hanya LS saja. Ya, ini ya. Jadi tidak hanya LS saja. Mungkin LS, LS dan pan left atau pan right. Nah, ini. Medium terus close up ya, berarti dari medium kemudian zoom menuju close up. Nah, misalkan itu. Atau dengan crane apa ini dengan apa ini? Pan atau mungkin dengan tile ya, tile up atau tile down ya, medium. Intinya tidak harus satu ini, hanya close up saja, hanya long shoot saja, hanya medium saja. Tapi mungkin bisa variasi, ya, kombinasi antar apa ini komposisi. Shoot ya, ini urutan ini, shoot 1, shoot 2, shoot 3. Ya, ini minimal biasanya sampai 15 itu ya. Untuk 45 detik itu biasanya sampai minimal 15 shoot ya. 15 adegan. Nah, ini ya 15 adegan. Narasi ya, visualnya ini ya gambarnya adegannya ini ya, visual ini adegannya, jadi visual ini adalah adegannya. Adegannya apa? Nah, ini masuk ke pintu gerbang ya, nanti di syuting long shoot ya. Terus narasi ya, ini narasinya big sound atau mungkin narasinya nara apa itu perbincangan, silahkan. Musik bisa atau mungkin perbincangan kalau ada bisa, silakan. Nah, kemudian durasi ya, ini harus hati-hati ini. Total durasi nanti kolom total durasi itu harus 45 detik. Walaupun ini banyak tapi detiknya yang biasanya yang bisa 1 2 detik ya 2 detik. Biasanya ya minimal 2 detik itu ya. Video itu sudah bisa terbaca. Artinya terbentuk adegan video gitu ya. Nah, ini detik. Kemudian lokasi ya, ini lokasinya harus jelas sehingga nanti pada waktu produksi itu tidak mikir lagi nanti lokasi syutingnya di mana. Nah, ini. Lokasi apa ini? Adegannya apa? Nah, ini tidak perlu mikir lagi karena sudah ada tertulis di sini. Ini shoot 1 ya dengan gambar medium, terus visualnya apa? Ya, nanti background terus ini durasinya 3 detik ya. Jadi pada waktu berhenti di parkir ya itu 3 detik harus selesai. Terus berikutnya next menu kamera, matinya kamera diarahkan pada pesan singkat di handphone misalkan. Nah, ini bisa over shoulder, bisa high angle, close up. Nah, ini natural, kemudian long shoot. Ya, ini kegiatan belajar mengajar. Ya. Jadi contohnya ini di depan layar dan dosennya berdiri di sebelah. Ya, ini. Terus nanti ada adegan lagi yang lebih ekstrim lagi. Intinya biasanya ini bisa sampai 15 ini. Ini cuma saya potong saja ini. Paham ini ya? Jadi nanti untuk sinopsis buat saja kolom ya, dibuat tabel seperti ini. Jenis shoot, kemudian visual, narasi, durasi, lokasi. Shoot 1 nanti adegan apa, shoot 2 adegan apa. Ini artinya setiap shoot itu sudah tergambarkan dalam bentuk naskah. Ya, makanya kemarin kita belajar terkait dengan naskah film. Baik, nanti shoot 2 shootingnya bagaimana adegannya, shoot 3 adegannya bagaimana, ya, sampai shoot terakhir.
Ini ya, itu ada pertanyaan sampai di sini. Nah, ini kalau sekarang tugasnya, kalau sudah buat sinopsis, selanjutnya skenario. Kalau belum, buat dulu sinopsis dan skenario. Nah, ini untuk durasi film iklan 45 detik. Nah, di sini Anda belajar apa itu memasarkan atau mengiklankan suatu produk. Ya, bagaimana bisa meyakinkan, bagaimana bisa membujuk, bagaimana bisa mempengaruhi. Begitu enaknya makanan undi-undi, mendoan, apa itu tahu susu dan lain sebagainya. Bentuk dari sinopsis apa skenario seperti yang saya munculkan ini ya, skenario supaya mudah, nanti mudah baca. Ya sebenarnya banyak format ya, banyak cara menulis, tergantung orangnya ini, sutradaranya biasanya. Nah, ini biasanya juga umumnya seperti ini ya, karena ini mudah membaca. Nah, ini nanti dibuat untuk skenario dan sinopsisnya. Sinopsisnya sudah, tinggal sinopsis tadi yang sudah ini di breakdown. Ya, artinya diterjemahkan di setiap adegan demi adegan. Paling tidak ada 15 adegan, biasanya film 15 apa 45 detik. Nanti untuk durasinya 45 detik. Silahkan dikerjakan, nanti dikumpulkan ya maksimal tanggal berapa ya? Ya mungkin maksimal tanggal 14 itu ya. Ini tanggal 14 ya. Ini saya revisi dulu, bukan tanggal 12 tapi tanggal berapa itu? 14 ya, ini ya. Tanggal 14. Baik, ini nanti dikumpulkan di email tanggal paling lambat 14. Nah, nanti sistematikanya tadi ya, ada logo, ada tema, judul, kelompok, ya, baru nanti sinopsis ini. Jadi dari sinopsis yang sudah ada, saya kira sudah oke, cuma ada beberapa catatan ya, mudah-mudahan dicatat tadi sama timnya ya, sesuai catatan ya, kemudian nanti diperbaiki ya, sekaligus di dalam pembuatan skenario. Sekaligus di pembuatan skenario. Nah, maka tugasnya ya, ini tadi ya, itu membuat apa ini, sinopsis dan skenario. Skenarionya apa, sinopsisnya kalau diperbaiki silahkan perbaiki sehingga menjadi tugas juga ya. Kalau sudah mungkin perlu disempurnakan, sempurnakan dulu untuk sinopsis sesuai dengan catatan-catatan tadi. Terus kalau sudah ya, di breakdown jadi skenario. Jadi setiap, bahkan setiap kata itu di breakdown, dibuat visual, diskenariokan gimana nanti gambarnya, bagaimana nanti nyutingnya ya, sehingga nanti di skenario itu jelas, nanti kameramennya ya jelas mau bekerja apa ya, ukuran gambarnya harus close up atau medium atau apa, atau nanti high angle atau low angle, itu sudah jelas ya. Itu jadi nanti dikumpulkan tanggal 14. Ini untuk sistematikanya ya, dalam nanti dikumpulkan di email. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Baik, Mas Rifai sudah tadi. Ada pertanyaan, silahkan. Jadi ini dibuat, diperbaiki sinopsisnya sesuai yang tadi saya komentari, yang bagi ada catatan-catatan. Kemudian berikutnya tugasnya adalah membuat skenario dari membreakdown apa ini, sinopsis. Ya, ini ada pertanyaan, silahkan.
Sudah paham ya semuanya ya. Jadi untuk berikutnya tugasnya adalah membreakdown menjadi skenario dari sinopsis yang sudah ada. Baik ya, kalau belum ada, nah, ada nggak Mas Mundiono pertanyaan? Baik, sementara belum ada ya. Jadi dibicarakan dengan kelompoknya ya, yang sudah terbentuk untuk menyusun sinopsis. Nah, ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan malam hari ini. Ya. Saya kembali kepada apa ini? Nah, pembukaan ini tadi. Baik, terima kasih pada teman-teman semuanya atas perhatian kehadiran perkuliahan malam hari ini. Untuk minggu depan kita mulai lagi sama di pukul 20 ya. Yang kedua, saya mohon maaf mungkin ada tutur kata yang kurang pas. Ketiga, semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Puasa hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian untuk perkuliahan malam hari ini kita akhiri dan silakan bekerja untuk membuat skenario ya. Silakan untuk membuat skenario dalam waktu 1 minggu ke depan. Demikian akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.